kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini minggu kedua kita memasuki masa-masa sulit setelah merebaknya wabah virus COVID-19 atau COVID-19 ini. Di tengah-tengah wabah yang melanda ini, keraguan banyak hinggap kepada kita. Kita bertanya-tanya apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Memang situasi ini bukanlah situasi normal. Situasi ini tidak pernah kita perhitungkan atau mungkin tidak masuk ke akal kita sebelumnya. Tetapi inilah sebuah realita yang terjadi pada saat ini yang harus kita hadapi, sehingga tidak ada artinya untuk menyesali diri, untuk bersungut-sungut, tetapi yang utama ialah bagaimana kita tegar menghadapi kesulitan ini, bagaimana kita kuat menghadapi pergumulan ini, dan bagaimana kita mengambil sesuatu yang positif. Oleh karena anjuran pemerintah, kita diharuskan untuk tinggal dan berada di rumah kita masing-masing. Sesungguhnya anjuran itu adalah untuk keselamatan kita semua, untuk kebaikan kita semua. Walaupun mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudara setelah berhari-hari mulai dilanda kebosanan. Sesungguhnya umat Allah, umat Israel juga pernah mengalami seperti itu. Itu sebabnya dalam Alkitab di Yesaya 26 ayat 20, firman Tuhan pernah berkata seperti ini. Marilah bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Dalam bahasa Batak dikatakan, laho maho ale bangsokku, bongo tima kabilukmu, jalahis suma pitum, pitumi dipudim, martamoding maho satokin paima salku rimasi. Karenanya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita melihat sesuatu yang positif dari keadaan ini. Marilah kita melihat sesuatu yang sangat berharga untuk kita pelajari dari keadaan ini. Sadar atau tidak sadar, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keadaan ini membawa kita masing-masing pulang ke tengah-tengah keluarga, kembali berada di rumah, melakukan aktivitas di rumah bersama-sama dengan keluarga kita. Dari situ kita sadari betapa berharganya keluarga itu. Keadaan ini juga membuat banyak manusia berdoa dan semakin berharap padanya. Kalau selama ini manusia mulai mengandalkan sains, mulai mengandalkan teknologi, sekarang kita disadarkan, kita lebih banyak berdoa dan berharap. Hal ini mengajak kita untuk kembali ke dasar iman kita yang paling dalam, yakni doa dan pengharapan. Sehingga di tengah-tengah keadaan ini membangunkan kita pada kenyataan bahwa kita harus lebih banyak meminta pertolongan dan pengampunan darinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita bertanya-tanya, berapa lama lagi ini akan terjadi? Berapa lama lagi wabah ini akan berhenti? Tidak seorang pun yang tahu pada saat ini, tapi yang pasti kita yakin keadaan ini akan semakin baik pada waktunya. Keadaan ini akan berakhir. Badai pasti berlalu. Lebih baiklah kita juga melihat bahwa keadaan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk merenung betapa sakit penyakit, betapa kematian itu nyata dan teramat dekat dengan kehidupan kita, sehingga menyadarkan kita betapa berharganya kehidupan itu. Dan kita diingatkan bahwa kematian dan kehidupan adalah dua sisi yang tidak terpisah dalam kehidupan manusia. Hal ini juga mengajarkan kepada kita betapa ringkih dan betapa rapuhnya manusia itu.
bagaimana virus kecil yang berukuran 150 nano bisa mengalahkan dan membuat khawatir 7 miliar manusia di muka bumi ini yang luasnya ratusan juta hektar. Betapa ringkihnya kita, dan itu juga menyadarkan kita bahwa hanya Tuhanlah yang abadi, Dialah kota benteng, Dialah perlindungan kita. Keadaan ini menyadarkan kita bahwa apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, dan Tuhan bisa mengambilnya kapan saja. Karenanya tidak bisa kita berlindung di balik kekuatan kita, kita tidak berlindung di balik kekayaan kita, tidak bisa berlindung di balik wajah cantik kita. Sesungguhnya semuanya itu adalah ringkih, tapi justru mengajarkan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Keadaan ini membungkam kesombongan orang-orang besar, membungkam kesombongan negara-negara kuat dan adikuasa yang selama ini menganggap dirinya tidak dapat terkalahkan. Sekarang semuanya dunia sedang sakit. Sekarang semuanya dunia sedang menderita. Sekarang satu kata untuk melawan corona. Itu menjadi slogan kita bersama-sama. Karenanya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, biarlah di tengah-tengah pergumulan dunia yang teramat berat ini, di dalam dunia yang sedang sakit ini, kita dapat mengambil hikmah yang positif, sehingga kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mengambil hikmah bahwa di balik setiap keadaan yang susah, Tuhan mampu bekerja, Tuhan mampu mengubahnya, Tuhan mampu membuat, dan pada waktunya akan indah. Itu menjadi sebuah keyakinan dan keselamatan kita. Keadaan ini jangan membuat kita menjadi terpuruk, jangan membuat kita hanya merenung, tetapi keadaan ini membuat kita untuk bangkit, keadaan ini membuat kita untuk semakin yakin akan penyertaan Tuhan, keadaan ini membuat kita semakin beriman dan mendekatkan kita hanya kepada Tuhan saja. Percayalah, di balik kondisi sulit ini ada hikmah, ada pelajaran besar dalam berbagai hal bagi orang yang arif dan bijaksana menyikapi segala keadaan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, secara khusus Jemaat HKBP Kramat Jati, kami dari Parhala Donagok Tiki, pelayan full time, senantiasa mendoakan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara dimanapun berada. Oleh karena keadaan, mungkin kita terpisah oleh karena jarak, dan kita berdiam di rumah kita masing-masing. Tapi yakin dan percayalah bahwa kami senantiasa mendoakan Bapak Ibu, mendoakan saudara-saudara, mendoakan keadaan ini supaya lebih baik. Kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Karenanya kami juga mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita tetap berdoa untuk pemerintah, untuk pengambil keputusan, agar senantiasa Tuhan memberikan kebijaksanaan, kearifan, dan kekuatan dalam menanggulangi wabah global ini. Marilah kita juga tetap berdoa untuk para perawat, tenaga medis, dokter yang merawat yang sakit pada saat ini. Mereka berada di garda terdepan yang sangat rentan dengan sakit penyakit ini. Kita berdoa kiranya mereka dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari sakit penyakit. Dan marilah kita juga berdoa para pedagang-pedagang kecil yang di pasar, supir, tukang bengkel, tukang tambal yang memang merasakan betapa terpuruknya keadaan ekonomi oleh karena keadaan ini, kiranya Tuhan juga menganugerahkan rezeki bagi mereka sehingga keadaan ini tidak membuat semakin menderita, tapi di tengah-tengah keadaan yang sulit ini pun Tuhan memberikan jalan. Karenanya ini menjadi sebuah keyakinan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita melalui Yesaya 41 ayat 10 dikatakan demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini menjadi sebuah keyakinan kita, ini menjadi sebuah keyakinan kita bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Badai pasti berlalu,
Tuhan menyertai, memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, seluruh HKIP Kerabat Jati, seluruh orang percaya, dan seluruh manusia di muka bumi ini. Tuhan memberkati saudara semuanya.